Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV. Kita jumpa lagi. Kali ini aku lagi ada di toko Fantastic Fish, teman-teman. Ini di Jalan Sedogan, Balai Rantai KM1, Tempel. Pokoknya ada GMAPS-nya dan untuk IG-nya sendiri ini di Fantastic Fish Shop. Nah, di sini ada ini di bannernya. Oke, hari ini aku pengen nge-review. Ini pernah juga muncul di channelnya Yunika Ajeng sih, cuma aku belum sempat untuk review, padahal aku sudah kenal lama, sudah tahu lama, bahkan kita Starfish pun terinspirasi dari Fantastic Fish. Akhirnya kita buka toko ikan. Nah, hari ini aku pengen pengen review ikan-ikannya apa aja, koleksinya yang dijual apa aja, dan ini juga mungkin di Sleman Utara salah satu toko ikan hias terbesar ya, karena ini luas banget. Ini di sini ada, dan nanti di sana juga ada, koleksinya banyak, ikannya macam-macam dan lengkap, teman-teman. Nah, yuk, tanpa panjang lebar kita review ikan-ikannya seperti apa di Fantastic Fish. Oke, langsung kita gas, teman-teman. Kalau tempatnya seperti ini ya kan, beneran ini kan luas kan, 1, 2, 3, keren ini. Nah, aku pengen nunjukin sama kalian, ini juga melayani jual beli online. Ini Facebooknya Fatur Rohman, dalam kurung Fantastic Fish. Untuk IG-nya sendiri ini ada Fantastic Fish Shop, dan untuk nomor WA-nya, nah itu dia, 0896741909 43, teman-teman. Nah, untuk tokonya sendiri ini agak-agak beda dengan toko yang lain. Ini bukanya jam 13 sampai jam 8, hari Jumat libur, teman-teman. Oke, yuk kita langsung kita langsung review ya. Untuk ikan-ikannya sendiri, ini ada mainfish, ini ada snow white dan green, green Sumatera, green tiger. Nah, ini buat kalian yang pecinta aquascape nih, ada ikan neon. Ini ada Cynodontis dan juga Sumatera. Ini ada sapu-sapu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada koki mutiara, teman-teman. Kita lanjut sebentar lagi ya, karena lagi azan rupanya. Lanjut lagi ya, teman-teman ya, setelah azannya selesai. Yang di sini ini bagian koki dan koi nih, teman-teman. Ini ada koi oranda, sorry, koki oranda, ini bagus-bagus ini. Terus juga ini ada ryukin, ada rancu juga ini, teman-teman. Terus yang di sini juga ada ryukin lagi. Wah, ini bagus. Yang di sini juga macam-macam ini, ada rancu, oranda, dan ryukin ini, teman-teman. Nih, harganya segini nih. Oke, yang di sini juga ada oranda lagi, bawahnya juga oranda kecil-kecil ini. Yang ini ada mainfish, red eye, teman-teman. Sehat-sehat ini. Ini juga, dan yang aku sukai dari Fantastic Fish ini, tanknya bersih-bersih ini, teman-teman. Kalian bisa lihat, ini tidak ada kotoran sama sekali ya. Beda dengan Starfish yang rock and roll. Ini ada Comet. Oke, lanjut ya. Yang di sini, ini ada Boines ini. Boines albino dan Boines hijau. Yang di sini,
Ini Rembo, teman-teman. Ini ada Rembo, ada Manfish. Terus yang di sini ada Redfin juga nih, Redfin albino. Yang ini kayak uceng, ini Botia India. Wah, bagus ini. Ini buat tankmate bagus ini, teman-teman. Botia India harganya ini. Nah, segitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada lemon. Ini ada redfin. Ada caveat. Dan ini ada lele ini, teman-teman. Lele totol. Lele totol ini harganya segini. Ingat ya, jangan salah ngomong ya. Lele totol, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada lobster. Ada lobster, ada yang merah, ada yang agak kebiru-biruan, keunguan, ada yang putih. Ini ada koki lowo, kalau kita nyebutnya koki lowo ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini ada Cynodontis redfin. Ini juga ada Manfish golden ini, teman-teman. Terus, oh, ada balasak juga ini. Ada balasak. Terus yang di sini ada black tetra. Oke, lanjut lagi. Yang ini percupangan duniawi ini, teman-teman. Percupangan duniawi. Ada half moon. Nah, itu yang punya itu. Bosnya. Nanti kita tanya-tanya. Tapi kita review ikannya dulu. Kita ubek-ubek ikannya dulu nih, teman-teman. Ada black molly. Nih, yang senang ikan-ikan lucu. Ini ada guppy juga ini. Ada guppy lagi di sini. Terus yang di sini boines lagi ini. Oke. Yang di sini juga ada black ghost. Nih, black ghost, ada golden black. 99 ini, teman-teman. Ini bisa gede loh ini. Ini bisa mungkin sekitar ya 4 jarian lah. Ini ada barbir juga. Oke, lanjut ya. Ini yang menarik perhatian, tentu saja maru ini, teman-teman. Ya, walaupun bunganya belum terlalu banyak, tapi sudah kuning ini. Tuh, bisa dilihat ya. Nih, buat kalian nih, kalian yang tertarik untuk memelihara ini, bisa cek lah yang disebutkan tadi. Ada Facebook, ada IG, dan ada nomor WA yang sudah aku sebutkan di depan video ini ya. Ini ada Pebas Calgary dan Orinoco ini ya, teman-teman. Buat kalian yang nyari pebas ini. Oke, di sini ada pinktail. Salah satu ikan predator juga ini pinktail. Terus juga ada palmas albino. Nah, yang di sini ini ada Oscar. Oscar dengan pebas lagi nih, teman-teman. Nih. Yang di sini yang agak gedean ini yang nyari tankmate. Ada caveat albino dan caveat hijau. Ini sekitar 3 jarian ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Yang di sebelah sini. Wah, tempatnya memang luas ini, teman-teman. Ini kalau nggak salah ini sekitar bulan apa ya dulu itu. Pertama kali aku datang itu belum segede ini, teman-teman. Belum segede ini. Ini baru di pojokan. Nanti kita tanya-tanya ya. Kira-kira dia masih ingat aku nggak ini? Dulu aku pernah beli di sini sekitar 2-3 tahun yang lalu dan masih kecil. Tapi sekarang lihat ini, udah segede ini, teman-teman. Dan perkembangannya memang pesat sekali ini. Oke, di sini yang tankmate ini ada gabus malas, ada arwana silver, ada pacu, ada belida, ada Oscar, dan ini nih yang nanti kayaknya aku beli ini. Sapu-sapu yang gede ini kita pindah di glass pond kayaknya. Oke, ini ya nih. Oke, buat bersih-bersih. Oke, lanjut lagi. Yang di sini ini ada banyak ini, ada tarpon, pinktail, palmas, dan silver dollar yang trotol ini, teman-teman. Bagus nih silver dollar yang trotol ini, kayak piranha akhirnya. Lebih mirip piranha tuh. Terus di sini ini ada pebas lagi, monoculus. Yang di sini ada Calgary ini, teman-teman. Nah, kalau ini piranha ini, teman-teman. Piranha sekitar ya 2-3 jari lah ya. Dan piranha ini sebenarnya ikannya penakut ini, teman-teman. Dia kalau
sendirian penakut dan beraninya cuma gerombolan kayak gini. Ini buat pembersih ketika ada yang mati, bagus ini. Ikannya ganas. Aku pernah sekali kegigit piranha kayak gini, ukuran 4 jarian kali ya. Oke, lanjut ya. Yang di sini ada parrot. Ini juga apa ini? Severum ya, kalau nggak salah. Bagus loh. Nih, di sini ada Oscar albino lagi. Dan di sini ada koi platinum dan caveat slayer, teman-teman. Ini caveat slayer. Tadi ada yang WA juga nyari caveat slayer. Nah, mungkin kalau kalian nonton video ini, kalian bisa datang ke Fantastic Fish lah ya. Karena di tempatku lagi kosong. Ini ada tanaman-tanaman. Ini ada pebas azul ini, teman-teman. Wah, ternyata koleksi yang dijual di Fantastic Fish ini banyak pebasnya juga ya. Ada pebas azul, ini ada palmas albino juga. Nah, yang di sini ada Oscar lagi nih, Oscar batik dan batik albino. Nah, di sini juga ada yang komtengan tapi lebih kecil lagi, ada pacu, Oscar, ini ada pebas lagi, ada arwana silver, macam-macam kalau ini pebasnya ini, teman-teman nih. Oke. Nah, yang di sini ini percanaan ini. Percanaan duniawi, ini ada cana pulkra. Cana pulkra harganya nih. Ah, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada RSWS ukuran mungkin sekitar berapa ya? 8-9 cm lah ya. Harganya segini. Nah, itu teman-teman. Ya, yang di sini ini ada cana ini, cana YS, Maru YS, ukuran sekitar 12-13 cm, harganya segini. Oke, lanjut lagi yang di bawah ini mungkin sekitar 7-8 cm, untuk harganya Maru YS ini. Oke, ini ada cana pulkra ini, teman-teman. Cana pulkra mungkin sekitar 14-15 cm, ini yang mungkin lagi nyari indukan, ini ada di sini. Tuh. Oke, lanjut lagi ya. Yang di sini ada red pulkra ini. Waduh, ini rare item ini. Yang kalian nyari red pulkra bisa datang ke sini ya. Ini red pulkra, harganya sekitar ini per ekor. Nah, terus yang di sini ada toman juga ini, baby toman. Wah, masih imut-imut ini. Baby tomannya harganya sekitar segini, teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Ini cana orca ini, silangan antara orna dengan pulkra, dan harganya segini. Ini ada Asiatica WS lagi nih. Ada Asiatica WS Pure, untuk harganya sekitar segini, Rp20.000 per ekor. Oke, lanjut yang di sini. Ini ada cana Stewarti. Ada cana Stewarti. Kalian bisa milih Om Yoan di sini, untuk harganya sekitar segini nih, teman-teman. Rp100.000 per ekor, untuk 3 ekor Rp280. Oke, wah, ini sampai ngos-ngosan kayak ini ya, nge-review tempat kontes ini. Ini ada cana Andrao. Cana Andrao sekitar ukur ya 8-9 cm, lagi ngumpet. Ini ada cana Orna ini, teman-teman. Rare item lagi ini, cana Orna, buat kalian yang mungkin lagi nyari cana Orna ini. Nah, harganya sekitar segini. Ini rare item ini, cana orna ini banyak yang dicari. Mungkin bagi kalian yang nyari cana orna bisa ke sini ya. Nih. Oke, yang di sini ada siklit-siklit. Cuma namanya susah-susah. Aku nggak begitu hafal namanya. Pokoknya inilah ya, siklit. Nah, yang di sini ini mungkin sekitar 15-16 cm. Wah, ada yang bagus juga ini. Tuh. Kalian bisa milih di sini. Dan untuk harganya ini Rp50.000 per ekor, dan untuk 2 ekor Rp90.000 ini, teman-teman. Kalian bisa nyari yang sesuai dengan kriteria kalian. Nih, ini nanti dibawa pulang full cacing, air bening, 6 bulan insya Allah sudah tumbuh bunga ini, insya Allah. Oke, lanjut lagi. Ini ada maru lagi di sini, mungkin baru datang, jadi masih di heater.
sekitar mungkin 20-an senti ini teman-teman. Masih pakai akrilik Flavin dan heater. Ini masih belum stabil. Ini ada cana Andrao juga. Cana Andrao mungkin sekitar 4-5 senti. Untuk harganya 40.000 per ekor dan 3 ekor 100.000. Yang di sini ada cana pulkra sekitar 3-4 senti. Masih imut-imut ini. Untuk harganya 20.000 per ekor, 35 2 ekor ini teman-teman. Dan di sini ada sinodontis. Wah. Sinodontisnya gede-gede ini. Kalau biasanya kita lihat yang mungil-mungil, kita punya yang gede-gede di sini nih, di Fantastic Fish nih. Nah, ini ada maru lagi. Sekitar 18.20 masih Om Yoan ini teman-teman. Masih Om Yoan, harganya 85.000 per ekor, 2 ekor 150.000. Nah, yang senang lele, kalian bisa datang ke sini nih. Banyak RTC atau Doraemon ini di sini, teman-teman. Untuk harganya segini nih. Nah. Oke. Harganya segini. Ini mungkin sekitar 15-an senti. Ini ada pacu ini. Ini ada pacu, ini juga pacu berbagai macam ukuran. Untuk harganya 10.000 per ekor. Yang di sini 40.000 per ekor ini, teman-teman. Nah, ini ada pebas lagi. Pebas singu nih namanya, teman-teman. Pebas singu untuk harganya ini 75.000 per ekor. Nah, tuh 130 2 ekor. Oke, ini yang tank terakhir. Capek ya. Ini gede banget soalnya ini, tempatnya gede banget. Dan perlu waktu juga untuk mereview semua ikan-ikannya ini. Nah, ini ada Red Centaurum ini teman-teman. Red Centaurum sudah mulai tumbuh banyak cabung di sini. Mungkin bisa kalian lihat tipis-tipis. Ini ada Asiatica WS juga ini di sini. Terus Oscar juga. Nah, di sini Oscar juga banyak ini teman-teman. Oscar banyak. Di sini juga Oscar. Ini ada Chinese Hakefin juga ini teman-teman di sini nih. Chinese Hakefin, terus juga ada Yellow Five Fang, ternyata juga ada ini. Ini buat komteng, keren ini teman-teman. Nah, cuma sayangnya masih kecil, kalau udah gede bisa masukin glass pond. Lumayan ini. Oke, ini ada albino lagi. Dan ini ada Stewarty. Ini ada Stewarty di sini. Mungkin ukuran sekitar 15 cm. Ini caveat. Dan untuk perlengkapan ininya juga banyak ini teman-teman. Untuk aksesorisnya, ini ada batu white Itali, ada pasir Yamaya, ada silika, ada batu alor, ada tiasan. Ini juga ada batu multicolor segini. Macam-macam ini teman-teman. Nah, yang ripekan juga ada nih. Untuk aksesorisnya juga banyak banget ini. Lengkap pokoknya. Setelah ini kita tanya-tanya nih pemilik dari Fantastic Fish-nya. Kita tanya sejarah berdirinya kayak apa dulu. Dan sebelum itu, seperti yang aku bilang tadi nih, jatuh cinta pada pandangan pertama sama sapu-sapu. Sama sapu-sapu ini. Lumayan buat bersih-bersih kolam nanti ini. Gede soalnya. 35 ya, no ya? Oh, no, mungkin mas. Sekitaran. Sekitaran kuwi sih. Ini yolinya ke langel. Susah ternyata ini teman-teman buat dicekel. Buat ditangkap. Aku nek gawe video sok kecampur-campur karo basa Jawa. Kayak siripnya cuwil. Sekarang wong Jawa ya. Ya, gitu teman-teman. Maklum ya. Karena orang Jawa pun juga pakai bahasa Indonesia kadang ya medok. Nah, alhamdulillah sudah ketangkep. Tinggal kita masukin di plastik, langsung kita bawa pulang, kita masukin di kolam teman-teman. Alhamdulillah. Mumpung ini lagi nggak ada customer, kita bawa, ini namanya Mas Fatur, pemilik dari Fantastic Fish. Nah, ini dulu berdirinya tahun kapan ini, Mas?
Berdiri 2019 bulan Juli. Bulan Juli 2019 ya. 2019 berarti baru 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Nah, itu teman-teman, baru 2,5 tahun, tapi aku ingat yang pertama kan dulu di pojokan sana ya. Di pojokan sana ya. Karena aku pernah ke sini. Jadi kan lewat, aku pernah lewat ke sini, wah ada toko baru ini, toko ikan hias. Karena sebelumnya kan jauh. Kalau di tur itu kan jauh, harus ke kota dulu lah. Ya. Di sini ada ini, aku beli lampu LED 1 meter. Iya, Bu ya. Kelingan orang. Tapi kelingan malah pas dikupakan. Oh, tuku nganu apa nelem. Nah. Buat apa ya gitu. Buat piranha apa ya dulu itu. Nah. Tapi ya itu pertama kali aku kesini itu beli LED sampean sama si Munir dulu. Nah, itu baru kemudian langsung berkembang pesat ini teman-teman. Dulu di cuma di sini ya dulu ya. Iya, dulu awal awal di sini yang ruangan samping ini, baru yang ini nih. Ini berapa bulan ini Mas yang ini? Sudah berapa bulan ini? Mulai sampai kan awalnya sini, jadi belum dijebol, terus mulai sampai sini-sini sekitar setahun apa ya? Setahun yang lalu. Nah, setahun yang lalu berarti baru 1,5 tahun, tapi udah wah, udah banyak banget ini. Aku aja sampai capek untuk nge-review semua ikan-ikannya. Ikannya keren-keren dan bersih-bersih, teman-teman. Pokoknya beda lah sama tempatku. Yo. Padha wae, Mas. Yo enggak. Karena kan di sini biasanya jam 9 udah mulai. Mulai. Udah mulai diberes-beres, dibersih-bersihin tanknya, tapi semuanya atau cuma misalnya yang bagian sini dulu atau bagian sana dulu? Biasa nanti tak lihat-lihat muter, nanti yang kotor mana gitu ya. Oke. Nah, jadi apa ya, sistem kerjanya gitu teman-teman. Jam 9 atau jam 10 mulai beres-beres sampai selesai ya. Sampai selesai baru jam 1 buka. Nah, itu kenapa alasannya baru jam 1 yang mulai buka ya. Ya, tak patok jam 1, tapi kadang yo nek selesai sebelum tekan. Oke. Dan jadi tetap patokan terakhir jam 1, cuma sebelumnya buat udah namanya biar maksudnya nanti kalau terganggu apa udah terlanjur bilang jam 12 tapi molor kan enggak enak. Jadi tetap jam 1 buat patokan. Jadi orang datang tetap jam 1, tapi kalau udah selesai sebelum jam 1 juga ini ya. Langsung buka. Oke. Dan di sini menerima grosir juga, Mas. Bisa sih. Khususnya untuk ikan-ikan predator atau untuk ikan cana gitu ya. Grosir bisa per 5 per 100. Oke. Nah, itu teman-teman. Untuk kalian ini yang lagi nyari yang ikan-ikan yang aku review tadi sampai ngos-ngosan tadi aku karena saking banyaknya dan ini semakin luas kayaknya loh. Ini di Sleman Utara. Bukan di hobiku loh ya, itu udah beda. Di Sleman Utara ini salah satu yang terbesar. Ora. Ya toh. Karena ya itu dari sini kan bisa terlihat tanknya banyak sekali nih teman-teman. Nah, buat kalian yang lagi nyari, kalian bisa datang ke sini atau bisa PM di Facebooknya sampean ya. Facebook Faturrahman. Faturrahman. Instagram Fantastic Fish Shop. Fantastic Fish Shop. Bisa langsung ke WA aja di 089-674-190-943. Nah, nanti WA-nya, alamatnya juga aku taruh di deskripsi. Gmail juga ada ya? Gmail ada, Fantastic Fish Shop. Oke, teman-teman. Itu dulu video dari Sansan TV. Nanti kita review lagi. Kita keliling lagi di tempat teman-teman yang lain. Oh iya nih, bentar nih Mas. Kamu di sini dulu. Oh iya. Nah, ini aku ada oleh-oleh ini dari Sansan TV. Karena kan kita lagi mau bikin. Nah, ini. Ya, ukurannya L loh. Kayaknya sih L. Nah, L, nah XL kayaknya ini gede-gede. Aku cilik Mas, S. Malah S, tapi yang enggak apa. Makasih ya, Mas. Siap dibuka, Mas. Oh iya. Dibuka. Karena kan
kita juga lagi bikin kaos yang seperti ini. Kita buka sistem pre-order, cuma untuk beberapa kaos sudah ready stock, cuma kita kasih untuk teman-teman, kita kasih untuk yang kita datangi. Nah, seperti ini ya teman-teman, nggak maru, nggak seru. Mantap. Mantap, oke, alhamdulillah. Oke, gitu aja, terima kasih Mas Fatur ya. Udah diizinin ngupuk-ngupuk di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.